Polres Metro Jakarta Pusat Polsek Kemayoran menyambangi dan memonitori wilayah Jalan Benyamin Sueb yang ditemukan pohon tumbang dan dengan bergabung dengan Satpol PP Kecamatan 6 pimpinan Wawan Setiawan juga PPSU Kelurahan GSS 6 pimpinan Opung. Menurut Binmas Pol Gunung Sahari Selatan Aibtu Sahuri Saputro, langkah yang diambil adalah dengan mengatur arus lalu lintas agar tidak macet. Lalu memanggil petugas PPSU Kelurahan GSS untuk segera memotong pohon yang tumbang agar kendaraan yang melintas tidak terganggu dan tidak terjadi kemacetan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.